Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bakso jumbo. Jumbo nih katanya bakso terenak nih. Sombong amat. Pernah makan sini coba? Bro, enak ya? Mantap. Empat ya sini? Ya, empat. A few moments later. Mati awali bau pangan. Eh. Ini jajanan khas Bima ini, guys. Hati bau dumen. Nah. Ini pangacin. Ini apa pangaung kan? Bisco. Bisco. Iya. Oke. Oke cinta. Ake biruas. Kemudian mawar. Oh, okay, mawar. Ake cipang, macam putih. Ah. Saroja di atasnya tu. Oh iya, ke saroja re. Iya iya iya. Ke pengah bunga. Iya pengah bunga. Pengah bunga. Nah, make mati ni. Pak. Pakai sebunyi ke? Udah 5.000 oke nih. Nah, tinggal gali jarma ke poli. Nah. Dewar weli ke nenek botol kekurangan nih. Coy nah. Oke, sempuro. Lain 5.000 roh. Manci 5.000 silahkan takai 1.000 keuntung nah. Dari sebuah pahur. Nah, ndak tinggali bala. Kalau hantar. Ojek wali na sepune bu. Oke, caru jas ya ke. Ngandai, ngandai dong melanda na caru. Ngandai dong. Nah, ya dong. Melanda na caru. Sama apa yang ini? Ini. Nah. Dan nambah berapa? 20.000. Jadi harganya 10.000. Gimana ke Toto? Power ke nenek nih. Ada sebuah ke Toto tinggi nanti. Ada sebuah aja. Sebanyak ini tuh. Ya. Ya, makasih banyak. Ya, nembak. Makasih ya. Iya, Pak. 2 hours later. Gue nyong di sini nih, Om, di depan tadi. Guys. Ini gue lagi makan kue kesukaan gue waktu kecil. Siap. Nih, tadi beli di jalan. Segini penuh 20.000. Ini kue cincin namanya. Isinya gula, ketan. Ya, kualitas gula, ketan dan bahan-bahan lainnya luar biasa. Ini enak banget, manis, gurih. Tadi gua udah makan bakso full, makan bakso kenyang banget, tapi makan ini kayak enggak ada lapar, pengen lagi makan terus. Good job. Enak banget. Nah, jadi di Bima ini kuenya rata-rata jajanannya manis pakai ketan, ada gula dan gulanya gula beneran, ketannya ketan beneran. Setelah 400 meter belok kiri. Yeah. Surprise motherfucker. Udah diganggu sama Google Map itu. Nah, ini aja jalannya terus. Nah, ini kita di pinggir laut nih guys tuh.
Jadi kota Bima itu seberang sana. Sebenarnya dekat dari Bima, dari kota ya, dari kecamatan Wuhat, tempat kita pusat kabupaten. Kalau nyebrang itu dekat banget kalau ada jalan yang nyebrang ya. Nah, tapi ini kayak belok kiri. Jangan ikutin dia. Ngaco tuh, lurus aja. Suruh belok kiri. Terus, nah lanjut lagi. Ke arah timur laut di Jalan Lintas Bajo, Jalan Lintas Donggo, lalu belok kiri. Ke arah timur laut di Jalan Lintas Bajo. A few inches later. Guys, lanjut lagi guys. Jadi tadi kejeda kesalah sama itu Google Map kurang ajar. Ini banget dia. Apa sih namanya? So tau. Dan ngasal kalau Google Map di Bima itu ngasal. Kita udah dibawa tersasar berapa kali tadi tuh. Nah sekarang dibawa ke jalan yang salah lagi tadi. Makanya kita lurus aja ikutin laut dari kata adik begitu tadi, ikutin pantai aja. Karena kalau lewat jalan yang dia kasih tahu, wah rusak parah katanya. Jalan kecil. Nah ini pinggir lautnya. Indahnya pemandangan. Nah ini kota Bima itu seberang sana itu. Pusat Kabupaten Bima, Kecamatan Wuhat. Harusnya lurus aja sih jalannya, tembus ke sini dekat banget. Tapi kita harus mutar kayak letter U gitu. Ini kuenya masih enak guys. Gua sumpah nggak kenyang, nggak ngerasa kenyang sama sekali. Enak banget. Oke. Okay. Di Jakarta banyak orang yang jual kue kering. Gua suka beli di pasar misalnya, atau di pinggir jalan kan ada yang jual tuh kue tradisional. Cuman rasanya itu kayak ngasal gitu. Bahannya ngasal. Rasanya kayak pemanis buatannya lebih banyak daripada gulanya. Nah, kalau ini memang kalau di Bima bahannya memang bahan ya bahannya lengkap lah gitu. Gula ya gula beneran. Tadi gua bilang tadi ketan beneran, biar nggak ada campuran ya. Ketan full ketan. Makanya gurih banget. Pakai santan. Jadi galak. Bima itu identik dengan manis, ketan dan santan. Pasti tuh kue-kuenya ada santannya, ketannya, gulanya. Ini Pulau Kambing itu. Oh. Emang belakang Pulau Kambing. Ini Pulau Kambing nih. Kambing tuh guys. Pulau di tengah-tengah Selat Bima. Kita belum pernah nih kesini nih. Kesini aja kok baru sekali ini, apalagi Pulau Kambingnya belum pernah. Nuh serius nih habis nih, bisa habis nggak pernah. Nggak, padahal tadi kan. Oh my. Bisa ke sana enggak ya? Bisa tuh, kan. Tapi entar muter baliknya enggak putar. Enggak bisa muter baliknya, harus kita jalan turun. Sampai sini doang. Iya, turun. Kamu mau record video boleh? Ayo. Kamu record video doang. Mau di mobil ya. Sini aja nih. Oke. Ini udah ya. Padain dulu. Oke. Oh, hello there. Guys, kita di Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Voli. Tapi kalau di Bima itu voli adalah olahraga favorit. Bola dan voli itu favorit. Sebenarnya pemerintah kalau ngembangin olahraga voli di Bima itu luar biasa. Jadi orang di Bima itu kayaknya di seluruh Indonesia yang paling antusias main voli itu Bima. Untuk main voli itu luar biasa deh, pokoknya hobi banget orang. Tapi karena gak ada pembinaan aja, jadi orang yang jago main itu otodidak, bisa sendirinya terus diambil sama
pemerintah untuk hidup lomba diambil yang udah bisa aja tapi nggak ada pembinaan. Coba dibina. Orang lima jago paling semangat main voli sama bola ya. Asia. Dan kecil itu lapangan kecil aja udah bisa jadi lapangan bola. Sama adalah tempat sedikit aja voli ini nggak pernah sepi pagi, mas sore, siang sampai malam. Oke guys. Gak enak mau disorot. Ada itu tulisannya Kementerian Daerah Tertinggal. Ini kita rumah kita di sana. I'm a snake. I'm a snake. Kita dari jauh sana sudah mandek. Kalau kami sekarang udah kita udah ada penyeberangan atau gimana kita mau coba sebenarnya. Cuma kita mau tujuan ke belakang. Ini ombaknya nggak gede, nggak bakal gede. Ini aja. Karena teluk. Ini teluk. Jadi lautan lepasnya dari sana masuk ke teluk. Jadi mau tsunami, mau badai juga gak bakal gede ombak ini. Segini aja. Kota Kabupaten Bima. Sebelah selatan sana ada Samudra Hindia sama Samudra Atlantik. That you want. Iya. Nah, dua tiap itu dua samudra. Utara lautan ke lautan lepas yang ke Sulawesi itu sana Australia. Oke guys, kita pulang. Go. A few moments later. Guys, kita lagi ini apa beli oleh-oleh khas Bima, Minasarua. Misalnya minuman khas Bima, Minasarua. Ini minuman. Isinya rempah-rempah semua, jadi badan kalau minuman ini jadi hangat. Jadi kayak yang ada cuma ada di Bima doang, nggak ada di tempat lain. Ini full rempah-rempah, tapi kayak ada ketannya atau apa gitu isinya, pokoknya enak banget deh. Recommended banget. Ini oleh-oleh khas Bima, nggak ada di tempat lain, cuma ada di sini. Oleh-oleh khas Bima. Ini coba dulu, mantan orang coba wau. Pedere lawa kalau bertahan sampai bertahan. 2 hari, 3 hari.
di kulkas satu minggu bisa. Satu minggu bisa ya kalau di kulkas ini ya lagi hangat nih. Nah, kalau misalnya diwakai ke Lau Rero, Lau ke Jakarta kan ya udah ruin. Oh, ya pakai botol aqua bisa. Jadi nanti kita bawa pakai botol aqua pas mau ini ya pulang ke Jakarta, kita bawa oleh-olehnya Minasarua. One eternity later. Timbu ya. Di pohon. Mami, yang mana yang 20.000? Nah. Yang itu 20.000. Ya. Yang 25? Mana? Oh, bedanya apa? Nah, ukurannya. Nah, baik. 20 ini 25 ini 20. Yang 25 aja. Dua ya. Ntar dipotong, dikeluarin ya.